Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, kali ini saya akan masak terong crispy cabai garam. Bahan-bahannya diperlukan terong, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tepung bumbu sajiku. Bawang bombaynya opsional ya, gak ada juga gak apa-apa. Langsung saja kita potong-potong terongnya terlebih dahulu. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, sedang-sedang saja. Nah, jika sudah, kita rendam dengan air garam dan lada supaya tidak layu dan tidak menghitam terongnya. Usahakan rendam semua supaya ada rasa juga terongnya itu. Sambil menunggu terendam selama beberapa menit, kita siapkan tepungnya untuk membaluri terongnya. Untuk membaluri terong ada 2 tepung basah dan kering, masing-masing 2 sendok makan tepung sajiku ditambah 2 sendok makan tepung terigu supaya tidak terlalu asin, karena terongnya kan sudah dibumbui oleh rendaman air garam dan lada. Untuk tepung yang basah ditambahkan dengan air secukupnya, tidak terlalu kental dan encernya. Baluri terong ke tepung basah lalu ke tepung kering, seterusnya seperti itu sampai terong habis. Di samping itu kita memanaskan minyak untuk menggoreng terong setelah dibaluri itu. Nah, udah semua ini terongnya dibaluri. Setelah itu goreng di minyak panas yang telah dipanaskan tadi. Menggorengnya jangan lupa dibolak-balik, nanti gosong loh. Sampai kecoklatan aja ya, jangan terlalu coklat banget, nanti kan kita dimasak lagi sama bumbunya. Sambil menunggu matang, kita potong-potong bahan-bahannya, bawang bombaynya, bawang putihnya, cabenya. Tipis-tipis ya. Nah, untuk bawang putihnya kita cincai kecil-kecil. Nah, selanjutnya cabenya terserah kalian. Kalau suka pedas ya tinggal banyakin aja. Di sini saya pakai 15 cabai rawit karena saya suka pedas. Nah, udah selesai potong-potongnya. Nah, terongnya sudah selesai digoreng, jadinya seperti ini, tidak terlalu gosong kan, cantik warna. Ini panaskan wajan anti lengket karena aku nggak pakai minyak ya, kalian terserah pakai minyak juga nggak apa-apa. Kalau sudah panas masukkan bawang bombay, kita oseng-oseng dulu sampai harum. Sekitar 1 sendok teh garam lalu kita oseng-oseng aja.
sudah ada perubahan warna seperti itu, kita siap diangkat deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.